Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jojo Slippers Collection. Kali ini saya akan review album dari penyanyi solo Eric. Eric ini yang pernah berduet di album soundtrack Ada Apa Dengan Cinta dengan Melly Goeslaw. Oke guys, langsung kita lihat tracklist dari album pertama Eric. Ada Sore Hari, Hilang, Buka Hati, Jika Ku Pandang Fotomu, Pasti Ku Kembali, Akulah Seharusnya, Engkau Jiwaku, Syair Cinta, Sebuah Kenangan Sampai Akhir Napas. Album ini diproduksi oleh Aquarius pada tahun 2003. Ini side 1, side 2 nya kita coba lihat tracklist dari album ini. Ini covernya guys, isi dari covernya. Ini lirik lagu dari Eric. Jika kau pandang fotomu, Engkau Jiwaku. Ini ada Syair Cinta dan Hilang. Pasti Ku Kembali, Sebuah Kenangan, Akulah Seharusnya, Suatu Sore. Dan ini singlenya, Buka Hati. Terus ada Sampai Akhir Napas. Semua ada 10 lagu di album yang pertama. Masih geres. Oke, kita lanjut di album yang kedua. Album kedua ini rilis tahun 2006. Hanya Bermodal Cinta. Cukup bagus album ini, cuma hanya kurang promo sepertinya. Di album ini ada 11 track ya guys, tahun 2016 guys. Kalau tadi di album pertama itu dari Aquarius, kalau yang kedua ini dari Universal Musik Indonesia. Ini yang pertama ada Teruntukmu, Hanya Bermodal Cinta, Jangan Kau Pergi, Jalani Saja, Kelabu, Ceria Masa Lalu,
Jika inginkanku manisnya perpisahan tak selalu indah. Kedua, sesuatu yang hilang. Oke, kita buka. Kita lihat liriknya. Sepertinya gambarnya udah mulai memudar nih. Ini ada prakata dari Erik. Kredit tidak loh. Ini ya liriknya. Tak selalu indah. Kedua, ceria masa lalu. Hanya bermodal cinta. Sesuatu yang hilang. Jika inginkanku, jangan kau pergi. Teruntukmu. Jika inginkanku, jalani saja. Manisnya perpisahan dan kelabu. Ini untuk singlenya Hanya Bermodal Cinta. Lagunya cukup bagus guys. Ini lagu di album ini cukup lumayan bagus. Ini sudah mulai susah dicari untuk album ini. Kalaupun ada, pasti harganya sudah mulai tinggi karena banyak dicari juga. Semakin langka barang itu pasti akan mempengaruhi harga. Oke guys, sampai jumpa di lain waktu di review selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.